peringatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak buat tuli, tak buat buta dak. Maknanya dia amat-amat ti bila dengar perkataan Allah, turut lalu dah, patuh lalu dah. Dengar sunnah Nabi walaupun canggah dengan perasaan, dengan hawa nafsu, we jadi patuh perasaan kita dan nafsu kita. We benar balik sunnah, we benar balik Quran. Sebab tu Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna lagi iman seseorang kamu sehingga hawa nafsu dia boleh turut gapo hak aku ajar, gapo hak aku royak, gapo hak aku sapa. Aku buat contoh, kalaulah orang tu dia masih lagi duk degil nak ambil nafsu dia lebih tinggi daripada ajari aku, cek katanya orang tu masih lagi tak beriman. الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Ayat 74 sampai 77 akhir surah Al-Furqan. Allah Ta'ala firman di sini sifat-sifat ibadur rahman yang masih lagi ada di hujung surah, iaitunya orang-orang yang berdoa. Setelah ayat belum pada ni, iaitunya kalau kita baca kemarin tak, orang-orang yang tidak menjadi saksi bohong ataupun orang yang tidak menghadiri tempat-tempat yang melakukan maksiat. Ini orang yang mai kiau kong, tak ada puapan dengan benda-benda maksiat. Apabila lalu pun, lalu pasang, lepas-lepas, tak sewi jadi dia ni, orang syok katanya duduk kiau kong dengan benda-benda yang tak molek. Ni orang ibadur rahman lagu tu, orang berjuruh, orang baik, orang yang zahir batin dia tu, cuci bersih semua, orang berjuruh, orang yang tidak ada, apa, usaha nak melakukan dosa. Lepas tu apabila diberi peringatan kepada dia, maka dia selalu ingat selalu dah. Tak mesti kena kecek dah. Cuek, kadang-kadang cuek itu memberi arti dalam hidup orang-orang yang berjuruh. Tak mesti kena duk syarah so. Cuba kita gambar. Orang cerdik tak mesti kita kena hurai banyak kepada dia. Royak benar pokok-pokok. Mah. Dia reti selalu dah. Begitulah juga orang ibadur rahman adalah orang kunafah, orang yang kualiti tinggi, bukan tamada, bukan biasa-biasa, perih-perih, kopeh-kopeh dak. Ni ibadur rahman. Sebab tu kita semua jadi hamba Allah ni kena jadi orang yang ada kunafah tinggi dalam cara hidup kita. Walaupun nampak tubuh badan kita kopeh-kopeh, gorak-gorak, tapi jangan kunafah yang ada pada diri kita, hidup kita, ilmu kita, akhlak kita, pergaulan kita, percakapan kita, bukan biasa. Bukan tamada. Sebab apa? Sebab tubuh badan kita nak pergi tukar tak boleh. Tu hewi pesan ni dah kepada kita. Hak hitam, hitam. Hak putih, putih. Hak putih nak jadi hitam, hak hitam nak jadi putih. Wallahualam lah. Siapa nak royak katanya dia boleh tukar, boleh apa. Tapi Tuhan membentukkan tubuh badan kita pesan ni dah. Tapi kita misit, miokan untuk kita cerdik, untuk kita bijak dan kita menjadi orang yang tinggi kunafah. Ada kunatam, cariatam, silatam, kebaikan yang ada pada diri kita. Lepas tu, saya duduk ulang hak kemarin lagi ni. Sebab kemarin tak ada Thai Thought Soap. Iaitunya orang apabila apa diberi
diperingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak buat tuli, tak buat buta dak. Maknanya dia amat-amati bila dengar perkataan Allah, turut lalurah, patuh lalurah. Dengar sunnah Nabi, walaupun canggah dengan perasaan, dengan hawa nafsu, we jadi patuh perasaan kita dan nafsu kita. We benih balik sunnah, we benih balik Quran. Sebab tu Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna lagi iman seseorang kamu sehingga hawa nafsu dia boleh turut gapo hak aku ajar, gapo hak aku royak, gapo hak aku sapa. Aku buat contoh, kalaulah orang tu dia masih lagi duk degil nak ambil nafsu dia lebih tinggi daripada ajari aku, cik katanya orang tu masih lagi tak beriman. Sebab tu kita pun kena jadi patuh kita ni dengan Quran, dengan sunnah Nabi. Alhamdulillah, itulah yang kita nak jadi slogan kita ni dengan ajari Allah, ajari Nabi. Kita jadi slogan, bukan katanya slogan lekok-lekok, liku-liku, gi kanan, gi kiri, tak. Betul selalu dah. Tuhan pun raya di dalam Quran, wa anna hadha surati mustaqiman fattabi'uh, wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalan aku yang betul, yang lurus. Hendaklah kamu ikuti. Jangan kamu ikut jalan hok condong gi kanan kiri kok tu kok ni kok tu, jangan. Sebab apa? Ini adalah menyebabkan memecahkan ataupun merosakkan cara hidup kamu daripada jalan yang sebenar. Pas kita duduk usaha sokmo baca tiap-tiap hari ihdinas siratal mustaqim 17 kali sehari, sekurang-kurangnya orang Islam baca kalau sekiranya dia semaya fardu 17 kali sehari. Apatah lagi tambah dalam semaya sunat. Sunat tu sunat ni, sunat tu sunat ni. Minta dengan Allah supaya tunjuk jalan yang lurus, yang betul. Tapi kalau pertikam kita, perbuatan kita, percakapan kita tak selorong dengan gapo hak kita duk minta, berarti kita buat tu jadi serupa dengan katun. Tak serupa dengan hak kita duk minta. Duk minta baik lain tapi gi buat baik lain. Ini perlu kepada kita ubah semula, review semula tu. Umur hidup kita, cara kita hidup kena ubah semula, kena tanya, aku ni kena tak lagi dengan ajari Allah, ajari Rasul? Betul tak lagi cara aku hidup yang sebenar? Kena tanya tu. Nah, minta review semula hidup kita. Sebab apa? Hak dak noknya, wa idza dzukiru bi walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summa wa umyana. Iaitunya tidaklah mereka tunduk mendengarnya secara orang-orang yang pekak dan buta. Dengar Quran jangan dengar hanya telingo zahir saja, tapi kita we dengar we segar masuk di dalam jiwa kita, hidup kita. Jangan jadi supaya dengan orang buta hak pasal tak kenal ajaran Allah. Kalau banding mudah-mudah orang buat misalnya orang buta yang kena degit petak gajah seekor tu dalam kitab-kitab utamanya, nak kitab-kitab Arab dia buatlah macam ni. Kita kena nampak hidup kita, Islam kita ni we jadi supaya dengan orang celak tengok gajah seekor pak gambar lalu dah. Ada gading, ada ekor, ada perut besar, ada kaki besar, ada gatu besar dan sebagainya. Dia tak serupa dengan orang buta. Orang buta dia pergi kaki gajah, dia katanya serupa dengan tiar bulat. Sebab apa? Sebab dia kena tu, dia kena kaki gajah ya. Sebab dia buta, dia tak biasa tengok mata. Ataupun tak biasa tengok, dia budak lagi. Kata gajah pasal mana? Walaupun orang hurai kepada dia, katanya ada telinga besar, ada ekor panjang. Sebab tu kita pun begitulah juga. We kenal Islam, we reti cara hidup kita tu, masya Allah. We serupa dengan orang celak tengok seekor gajah. Ni nak jadi macam tu lah. Terutama sekali apabila diberi peringatan dengan Quran. Bila orang baca Quran, orang ngajar Quran, orang raya hurai so. Hurai pun jangan duduk hurai nok lu, nok tang tak boleh ke. Walaupun ngajar Quran tapi duduk hurai, tak kena dengan tafsir dia. Hak ni orang-orang mengajar ni, dia kena rajuk kepada tafsir, kena baca. So, walaupun dia nak tambah
mengikut keadaan semasa tak ada gapo, tapi jangan tubik daripada dasar ayat tu. Lama ke baca ayat tapi duk hurai masya-Allah, tak ada kena mengena. Duk hurai ambil mana tak tahu. Siapa ke belok habis ayat Quran ni tak leh. Duk berasa katanya hak dia hak yo hurai itu betul. Ayat Quran tu sebagai sampingnya baca gitu untuk nak jadi topeng, ha ni tak leh. Setiap orang macam itulah. Apabila dia mengajar Quran, dia royak isi Quran kepada orang. Alhamdulillah. Mari ayat pada hari ini, walaupun saya baca sampai habis dah. Tapi masa ada tak berapa minit lagi. Nak ayat katanya, Ibadur Rahman, orang yang selalunya berdoa, satu nuai yang kecil tapi samkan kisut terhadap lo, iaitunya keluarga. Masya Allah. Walladzina yaqulun, Ibadur Rahman tu, orang-orang yang selalunya sebut ataupun baca, doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah. Gapo dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, Rabbana, Rabbana ni, wahai Tuhan kami, bakpo kalau kita buat soalan dah, bakpo tak baca Rabbuna? Bakpo kita baca Rabbana? Dalam Quran baca Rabbana belakang. Kalau pasal bentuk doa. Tapi dalam Quran juga ada hak pasal sebut Rabbuna, Rabbunallah. Wa qalu Rabbunallah. Mereka itu katanya Tuhan kami ialah Allah. Tapi bakpo baca Rabbuna? Hak ni dalam doa ni baca Rabbana belakang. Sebab apa? Sebab dia ada ya duk depan. Ya Rabbana. Asal dia semua doa adanya ya duk depan. Ya, ya ni makna apa? Wahai. Wahai Tuhan kami. Jadi buai ya tu, Tuhan sengaja buai ya, tak ada ya. Tapi ada juga setengah-setengah doa. Ya Rabbana. Ha. Ni lah kena baca Rabbana. Tak baca Rabbuna. Tak baca Rabbina. Sebab apa? Dia jadi munada. Hak ni kena ngaji dalam kaedah nahu. Bakpo boleh baca Rabbana. Jadi, Alhamdulillah. Kita, apabila kita doa, bacanya Rabbana. Walaupun kita sore. Walaupun kita sore. Sepatutnya kita kena baca Rabbi. Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbana, wahai Tuhan kami. Alhamdulillah. Kekalah di dalam Quran tu hai royak macam mana, maka kita baca macam tu. Saya bersebut hal ni tak? Tak siwi jadi nampak katanya kita duk pleng ayat Quran. Tu hai kata macam mana ni? Saya sebut boleh jadi tak habis hari ni dah. Rabbana, tu hai sebut. Dalam doa lain, Rabbishrahli sadri. Rabbi bukan? Sebab Nabi Musa sebut. Qal, berkatalah Nabi Musa, Rabbishrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wayassirli amri, mudahkanlah urusanku. Ha ni, sekat tu. Tapi setengah-setengah orang dia duk gi plan. Plan ni maknanya tukar. Iaitunya dia ambil Rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya plan jadi apa? Rabbana syrah lana sudurana wayassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Ni saya plan dia tu. Daripada Rabbishrahli saya tukar jadi pasal jamuk jadi gama-gama. Daripada hak sore Rabbishrahli sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, jadinya pasal gama-gama. Rabbishrah lana sudurana wayassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Baca hak pasal plang lagu ni ni memang tak kena. Kalau dia kosak dengan ayat Quran yang nak gi plang. Jangan plang sama ni, jangan duk tukar. Ayat Quran doa macam mano, pasal mano, maka masa pasal itulah. Supo dengan kita doa sore juga walaupun Rabbana rama-rama. Kita doa sore tapi kita kena ambil hak dangdem, hak Quran kata lagu mano lagu tu. Jangan duduk plang. Ni kalau misal kata Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, kita pergi plan. Rabbi habli min azwaji
وَذُرِّيَّاتِي قُرَّةَ أَعْيُنْ وَجَعَلْنِي لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ha ni, pelayang daripada ayat Quran ni jadi sore, 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 sore. Sebab kita doa sore. Salah. Kita kena ambil hak dangdem. Tu hai rakyat lagu mana? Lagu tu lah. Hikmat besar yang Allah Ta'ala rakyat di dalam Quran suruh kita doa, 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 doa. Walaupun rubab dia tu sore ataupun ramai-ramai. Jadi nak ayat di sini, orang yang selalunya berdoa, iaitunya, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami. Gapo tu? Minta supaya Allah Ta'ala beri melalui isteri kita dan anak-anak cucu kita. Kita tak tahu lagi kata, boleh jadi kita tak ada cucu. Tak ada jumpa dengan cucu. Dia jumpa dengan anak. Setengah-setengah orang menikah mari lama tapi tak boleh anak. Baca doa, doa ni banyak ni. Kalau boleh cucu dah, walaupun cucu sore dua orang, kita tua hebat dah, tak rak dah. Boleh jadi kita tak ada nak jumpa dengan ramai-ramai lagi anak cucu. Tapi doa ni kita kena baca semua. Minta ke apa tu? Perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya. Bahasa kampung katanya sedap mata memandai. Sedap tengok. Tengok bini, Allah masa suka hati. Walaupun bini tua, kita pun kulit kecil dah. Umur banyak. Tapi mesra tengok kepada keluarga kita, anak kita baik, cucu kita baik. Lepas tu minta jadi anak cucu cocok, cicit-cicit. Tak tahulah berapa puluh apa lagi. Berapa ratus lagi nak sapa zuriat kita, anak cucu kita ni. Jadi juh belako, baik belako anak-anak cucu kita. Semaya belako. Jangan campur dengan anak-anak berzina. Jangan. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak cucu kita ni bersih habis. Masya-Allah. Alhamdulillah. Cuba kita gambar eh. Saya wui satu gambar eh. Siapa hak pasang ada panha dalam crop krua. Baloh sok mo ngan bini, ngan tok laki, masai muka sok mo. Dengan anak tak biasa kecek molek. Jerukoh sokmu. Dan lo krom kruah minta panha. Gotu goni, gotu goni. Ya Allah, banyak. Anak mengisak katok pala orang curi. Lari tak dengar. Hak tu punuh. Hak ni jalan malai tak klik. Hak tu lobe. La ilaha illallah. Baca doa ni banyak. Serta dengan ikhlas-ikhlas molek. Bangun semaya malai-malai. Selik katik doa ni. Tahajud kita ni kena anak malai. Bukan sebulan sekali tak? Bukan sebulan sekali. Tahajud ni kena anak malai. Belum pada subuh. Kita munajat dah Allah Subhanahu Wa Taala. Selik dengan doa ni. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Walaupun kita bini sore. Walaupun kita ada bini sore. Tapi sebut. Min azwajina. Iaitunya isteri-isteri kami. Anak-anak cucu kami, jadi molek, jadi berjuruh, jadi baik. Lepas tu, jadi pula, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Bukan semua orang kena jadi imam, kena jadi pemimpin belakang. Tapi sekurang-kurang ni dalam tafsir ayat katanya, kita menjadi ketua kepada keluarga kita. Tu dinamakan sebagai imam. Apatah lagi, orang-orang yang jadi pemimpin besar di dalam masyarakat. Masya Allah. Orang jadi nayuk rata menteri, jadi presiden, jadi raja, kena tahajud, kena doa, kena insaf dengan doa ni. Masya Allah. Sebab tu saya rakyat katanya nuai lek sud, tapi dia samkan sud ada perlu. Kita kena kira katanya keluarga kita ada tak apa orang ni. Kita, bini kita, ataupun kita, tok laki kita, lepas tu anak cucu kita. Lepas pada tu, mati dah kita. Tapi kita fak kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa, dia akan meresap segera masuk di dalam jiwa benih-benih anak-anak cucu kita sampai ke hari kiamat. Insya-Allah akan menjadi anak cucu yang baik. Inilah yang kita nak. Neh. Lepas tu selit dengan doa Nabi Ibrahim lagi ni. Di ayat surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Tengok. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni. Nabi Ibrahim tak ada ayat Rabbana ja'al. Tak. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Wahai Tuhanku,
jadikanlah aku dan anak-anak cucu aku ni semaya belakang. Masya Allah. Ni berkat doa Nabi Ibrahim yang Allah Ta'ala terima. Nah, sebab tu kita pun kena jadi banyak kita berdoa, minta dengan Allah supaya kita ni jadi orang soleh, jadi orang baik. Lepas tu, masa depan kita tak tahu katanya, gapo nak jadi bang, ke anak cucu kita. Tengok zaman-zaman lah ni pun bulu mata. Nah, tengok teruk lah, keadaan lah ni. Gotu, goni, gotu. Orang-orang muda belakang dia buat kerja. Tak ada kira tepat mana-mana. Ini jual habis, nam kem kun. Nah, dia duk jual. Kau duk isak, duk makan, duk gotu, goni. Masya Allah, penuh. Pah, sikit-sikit lagi. Tak, jangan duk harap katanya dunia nak jadi kok molek. Kita kena tak katanya, dia duk jadi kok tak molek, kok tak molek. Maksiat kau banyak. Orang kau rusak. Orang soleh kau sikit. Orang nak kepada agama kau sari, kau tak ada. Gitu, kita kena tak lagu tu. Bukan mong lok nengai lop nak. Kita mong lok nengai di sama. Nak bina ke baik ke. Tapi kita kena yakin katanya neonom. Bukan neonom tak. Benda yang Nabi Raya cerak-cerak dah. Kita berada sekarang ni di akhir-akhir zaman dunia dekat nak kiamat. Sing lewrai ti kerdkun. Man ko kerdkun tuk wan, tuk wan, tuk wan, tuk wan. Gitulah. Kita kena jaga molek dah. Hati kita, akhlak kita, ilmu kita, amalah kita. Semua yang kita duk buat. Jadilah Allah Ta'ala terima. Lepas tu, lebih-lebih lagi ayat yang ke-74 ni, minta supaya Allah jadikan keluarga kita keluarga yang baik. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.